Hoha. Yo. Can you hear me or not? Dapat dengar? Dapat dengar? Yang Amat Berhormat, Palak Besar, Menua Malaysia, namanya Najib Anak Razak. Sikap datang ke kita itu. Menteri-menteri, Kuala Lumpur kat Kuching, semuanya pangkat-pangkat tinggi, ketua-ketua kaum, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dalam 6 tahun, Najib Anak Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dia telah melawat negeri Sarawak hari ini 50 kali. Najib pernah, Najib dalam pemikiran kita, seorang Perdana Menteri sayang dengan Sarawak macamnya sayang dengan kita tu. Dari zaman Tunku Tun Razak apanya Tun Hussein Mahathir Mohamad Pak Lah jadi itu dan Najib dibanding dengan semua sudah 5-5 ya, Najib dapat melawan Najib Anak Razak yang benar-benar menolong negeri Sarawak. Tiap-tiap kalinya datang situ pun, Nisi ada yang ambak senyum aja, ambak tangan kosong aja, macam-macam diberinya. Ya tu ya diberi, ya apa diberi, macam-macam lah. Dan dalam 50 kali ya, dalam masa 6 tahunnya berjalan aja. Nah, ibu kata nak berjalan aja, membuka baut aja, sudah beri kita 3 bilion ringgit, 3,000 juta ringgit. Dan bukan dia aja, si puas dengan dia, walaupun ekonomi Malaysia tu ada merosot dikit kerana minyak turun harga, yang diberinya lagi dengan kita 16 bilion untuk pen Borneo Highway. Senang lagi kita nak cari Perdana Menteri macam dia. Boleh tahan, Bo. Boleh tahan. Yalah, aku bergengannya. Tak Sarawak banyak dapat duit, you. Ada aku enteng, ya. Mohon aku si berkawan dengannya, mohon aku bermusuh dengannya, kita dapat abu dua sudu. Yalah, kita mesti mau pandai nerima orang datang. Rami-ramilah kita tu. Senih datang kita tu beribu-ribu. Senih datang kita tu. Ya Rabbi, banyak orang hari tu. Berapa ribu nak aku tahu eh. Macam mulat je kita tu. Ya Rabbi. Dan kita syukur alhamdulillah ada berita bagus. Berita dalam 2-3 hari itu madah Najib Anak Razak tidak ada bersalah berkenaan dengan 1MDB. Tidak ada bersalah sama sekali. Macam-macam dituduh atasnya. Kini itu semua tuduhan dia madot. Terima kasih Arab Saudi menerangkan perkara yang sebenarnya. Kita terima kasih kepada pihak-pihak yang berusaha untuk memeliharakan nama baik Perdana Menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap kali kita ada upacara macam tu, kita juga bagi hak tanah. Magikan ganti rugi tanah, title land also, macam-macam tanah diberi kita dengan orang, section 13 title, dan hari itu akan membayar ganti rugi tanah sebanyak 9 million hari itu.
Dua minggu dulu 26 million. Sebelum ia berapa million kah? Jadi untuk bayar ganti rugi tanah saja, sudah beratus million untuk orang Sarawak. Tiap-tiap kali kita ada pada title kah, beri compensation kah dengan orang, parti pembangkang susah hati. Nya panas hati dengar kita beri orang pada surat. Nya panas hati dengar kita ganti tanah orang. Kenapa? Nya panas hati oleh kerana selaginya selalunya kita beri pada tanah, nampak no bulaknya si betul. Nampak ketara dah bulaknya. Bulak nombor satu kita tuduh. Nombor dua semua kita tepat. Ya lah, nya marah. Tangan kita dekat tu. Adalah panjabat yang malah tu, malah ya apa indah. Ya lah, nya si suka dengan kita macam tu. Kerana no bulaknya didedahkan. Jadi mana sidak 200 ke 300. Nerima palak tu, balak surat dari tu. Terima compensation, jangan diam aja. Padah dengan orang, aku sudah nerima bulak kau. Aku ada nerima pada title, bulak kau. Pandai kau malah cerita. Si ada ninik kau beri aku pada surat. Pandai-pandainya anak membela negeri Sarawak tu. Kuis mengat, yu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terima kasih untuk dapat atas nama orang Iban, orang Melayu, orang Ulu, orang Melayu, orang Ulu, kerana kerajaan pusat di bawah pimpinan Najib telah bersetuju tidak mengeluarkan lagi orang itu lain-lain. Anak-anak nunggah kita lain-lain. Kita manusia, bet. Bisik adat, bisik kebudayaan. So no more. You will not be referred to as lain-lain. Thank you Prime Minister. Thank you Joseph Ntulu. Thank you Douglas Ugah for bringing up this matter. Nyaya Ntulu, nyaya. Senyum memudayu, sebut nama itu senyum. Jadi ya ajak jakuh aku, nak ibu aku jakuh panjang-panjang. Kita nak dengar kepala Najib anak Razak jago dengan kita. Sekian, terima kasih.